Hai Frims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Lomba Garapan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda di wilayah Sangatta Selatan yang mengusung tema Menciptakan Generasi Islam dengan Menjunjung Spirit Kemerdekaan kali ini lanjut hari kedua, di mana lomba kali ini adalah lomba hafalan surah-surah pendek, juga lomba pildacil pemilihan da'i cilik. Kegiatan yang dihadiri serta diikuti oleh pelajar TKA dan TPA ini menjadikan lomba penuh keseruan serta decak kagum kepada adik-adik generasi Islam di Kutai Timur, khususnya di Sangatta Selatan. Kegiatan lomba bertema Islami ini adalah kali pertama yang digelar dan merupakan sumbangsih para mahasiswa KKN serta penutup kegiatan mereka di Sangatta Selatan.